Ya, selamat malam pemirsa Purwakarta TV. Kali ini saya bersama jajaran Satpol PP Kabupaten Purwakarta dan kita akan berbicara mengenai penanganan dan antisipasi dalam rangka batasan sosial berskala besar di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan secara parsial di 6 kecamatan. Baik Pak, kalau boleh tahu bagaimana kesiapsiagaan satuan tugas yang ada di Kabupaten Purwakarta dalam rangka persiapan PSBB secara parsial, Pak? Untuk lingkungan Satpol PP ini, kami sudah mengirimkan lebih dari 120 anggota Satpol dibagi di 6 kecamatan untuk masalah PSBB ini. Dengan tugas mereka selain menjaga kendaraan bermotor yang tidak bermasker, terus pengemudi kendaraan bermobil yang terlalu banyak orangnya, tugas kita adalah menertibkan toko-toko yang masih buka. Karena menurut edaran bupati, toko-toko di luar sembako dan kelontongan itu harus tutup. Makanya kita terus setiap hari sampai dengan tanggal 20 Mei, 14 hari ke depan, kita terus sosialisasi dan patroli masalah toko-toko itu. Kalau boleh tahu Pak, sesuai dari instruksi bupati dan peraturan gubernur, bahwasannya bagi yang melanggar PSBB ini, apa sanksi yang diterapkan Pak? Untuk di pertokoan, mungkin pertokoan yang masih buka, khususnya jalur pertokoan, selama 2-3 hari ini kita mengadakan sosialisasi, karena masih ada yang nggak tahu, belum paham apa PSBB itu. Mungkin 2-3 hari ke depan, masih ada yang membandel, kita mengadakan penyegelan. Penyegelan sementara untuk toko-toko yang masih buka di luar kelontong dan sembako. Kalau masih membandel, kita akan mencabut paling ini perizinan toko-toko tersebut. Secara permanen atau hanya sementara perizinan? Untuk kalau yang membandel sampai dengan kita 3 hari sosialisasi, terus 4-5 hari mereka masih bandel, secara permanen kita cabut. Mereka biar urus izin lagi nanti kita. Kalau untuk masyarakat nih Pak, yang menggunakan kendaraan bermotor, kemudian tidak bermasker, dan juga penumpang lebih dari yang batas ditentukan Pak? Untuk kendaraan bermotor, kita udah kemarin ada kurang lebih 6 kendaraan motor yang emang tidak bermasker. Kita hanya mengenakan sanksi ringan, bukan berupa fisik. Menurut Ibu Bupati, kita hanya dianjurkan kita kasih sanksi kayak berbicara Pancasila, terus menyanyi Indonesia Raya gitu kan, nyanyi negara, untuk sanksi yang pengendara motor yang emang tidak bermasker, hanya dianjurkan itu oleh bupatinya. Kalau menurut Bapak selaku tim atau satuan tugas, menurut Bapak masyarakat Purwakarta menghadapi atau mengantisipasi PSBB ini sudah cukup responnya cukup baik atau masih banyak yang bandel gitu Pak dalam tanda kutip? Untuk dari tugas kita masih masalah pertokoan, khususnya ya pertokoan dulu nih. Jadi masyarakat di pertokoan pengusaha masih bandel karena mereka masih ibaratnya mengejar masalah perut. Karena ini kan bukan program pemerintah, ini program pusat. Bukan program pemerintah daerah, program pusat. Jadi kita hanya mengikuti, daerah mengikuti, dan mereka dengan asumsi alasan yang masih dibilang apa ya, kaku. Jadi ya, alasan perut, alasan apa. Padahal kita pun ingin cepat-cepat beres masalah corona ini. Nah, makanya kita tiap hari terus sampai dengan 4 sore kita patroli motor di 6 kecamatan untuk masalah pertokoan yang masih buka. Dan untuk warga yang masih belum menggunakan masker, ada mungkin 30% di 6 kecamatan yang saya survei belum menggunakan masker. Karena dengan alasan belum mampu belilah, alasan tidak punya lah, tapi pemerintah daerah kita sambil patroli kita menyediakan masker di dalam kendaraannya tersebut, kita bagikan secara gratis ke masyarakat. Harapan Bapak dan pesan kepada masyarakat selama masa PSBB parsial di 6 kecamatan Pak? Untuk pesan-pesan saya kepada warga masyarakat Purwakarta, kita mengikuti anjuran pemerintah aja, menjaga jarak di lingkungan sekitar, jangan kemana-mana, tetap aktivitas di rumah, apabila emang terlalu penting keluar rumah, diam aja di rumah, dan jangan lupa cuci tangan terus sampai dengan air mengalir dan sabun mandi, dan jangan lupa menggunakan masker kalau keluar nanti. Mari. Terima kasih Pak, maaf ganggu, semoga lancar. Amin. Purwakarta jaya di buana, numata peta genah menah tumanina. Sahate ngahiji kenduduluran, tangga cinta Purwakarta istimewa.
anak.